2022 ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan SIMANILA untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya SIMANILA tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses SIMANILA berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta SIMANILA dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KRM juga diduga memerintahkan muallimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. Ade sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi SIMANILA diduga menghubungi saudara KRM untuk bertemu dan dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya dinyatakan lulus SIMANILA atas bantuan KRM. Muallimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta dari Ade di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpul KRM melalui muallimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa diluluskan berjumlah 603 dan telah digunakan oleh saudara KRM sebesar 575 juta. Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialihkan untuk menjadi tabungan, deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai yang totalnya senilai 4,4 miliar.